Bunda semuanya, jumpa lagi dengan Jernya Arlin. Nah, seperti biasa, aku mau membagikan aktivitas harian aku di rumah ya. Nah, aktivitas harian aku di rumah itu ya sebagai ibu rumah tangga. Apa sih kegiatan ibu rumah tangga di rumah? Ya, bersih-bersih rumah ya Bun ya. Mengganti spray, pokoknya bikin rumah itu bersih dan nyaman. Itu memang tugasnya ibu rumah tangga ya Bun ya. Nah, jadi hari ini aku mau ganti spray aku yang udah 2 mingguan gitu ya nggak aku ganti. Pasti ini tuh kotor banget ya Bun. Nah, tentunya ini aku mau lepaskan dulu spraynya, dan ini aku juga ngambil penutup kasurnya ya, yaitu kasur protection. Jadi ini sekalian aku mau cuci saja. Nah, tak lupa aku kebas-kebasin karena udah agak lama nggak aku kebas-kebasin. Jadi debunya itu Masya Allah banyak banget ya Bun ya. Jadi debunya itu berterbangan ya, debu-debu lembut. Sampai saya itu pakai masker ya Bun ya. Kalian bisa lihat di kamera begitu banyaknya ya yang debu berterbangan. Nah, lanjut ini aku mau ngambil yaitu spray baru dan juga penutup kasur atau kasur protection ya. Nah, ini ada spray dan juga duvet covernya ya. Nah, ini aku lagi mau mencari yaitu kasur protectionnya. Karena ini terlalu banyak, aku tuh nggak tahu yang mana. Jadi ini aku turunkan semua yang ada di atas. Jadi ini aku cari ya. Karena isian duvet sama kasur protectionnya itu kayak hampir sama gitu ya. Jadi aku itu bingung yang mana satu gitu ya. Nah, alhamdulillah ketemu juga untuk kasur protectionnya. Nah, langsung aja ini aku pasang dulu ya. Kenapa aku selalu pakai kasur protection? Karena bagi aku kalau kotor itu ya yang kotor spraynya dulu dan kasur protectionnya dulu ya, daripada yang kotor itu kasurnya. Kalau spray dan kasur protectionnya itu kan bisa dicuci ya Bun ya, tapi kalau kasur itu kan susah ya Bun ya dicuci, apalagi kasurku ini tuh berat banget ya Bun ya. Nah, oke, lanjut ini aku mau yaitu mengisi duvet dengan isian duvetnya. Jadi ini aku skip saja karena ini tuh lama banget ya. Karena selimutnya ini benar-benar tebel banget. Sebelum aku isi duvetnya itu sudah abot ya. Jadi ditambahin isian tuh tambah abot. Tapi ini tuh nyaman banget kok Bun buat tidur di malam hari. Aku tuh kalau tidur dengan pakai selimut tebel dan juga berat itu kayak angker gitu loh Bun kalau tidur. Nah, alhamdulillah untuk bantal pun juga udah aku ganti ya sarung bantalnya, dan alhamdulillah udah selesai. Nah, lanjut ini aku mau menata dan mengembalikan yaitu isian duvet yang bersih. Tadi tuh aku salah ngambil ya. Jadi ini aku mau taruh di tempatnya lagi. Nah, aktivitas harian aku hari ini tuh benar-benar sangat berat dan melelahkan ya. Tapi enggak apa-apa, aku bawa happy aja. Karena untuk dibawa mager-mageran dan dibawa enggak happy itu akan membuat kerjaan kita itu akan tertunda, dan nanti ujung-ujungnya pun walaupun ditunda mau berapa hari pun ujung-ujungnya kita sendiri juga yang membersihin ya Bun. Jadi ini gercep aja, alhamdulillah juga udah selesai, dan ini tinggal bersih-bersih yaitu meja-meja, dan aku pakai sulak aja karena ini pun cuma debu tipis aja ya Bun ya. Karena tadi aku kebas-kebasin kasur, jadi debunya itu berterbangan dan akhirnya ke meja-meja semua ya.
Oh ya Bunda, hari ini Bunda udah ganti spray belum? Yuk Bun, ganti spray dan selalu bersihkan tempat tidur apalagi kamar mandi karena itu bagian yang terpenting dalam hidup kita atau rumah kita ya. Apalagi kamar itu adalah tempat kita beristirahat, tidur dan juga relaxing gitu ya. Jadi kalau tempat relaxing kita itu bersih, tentunya membuat badan kita pun juga segar, bugar dan tentunya membuat kita tuh selalu happy ya. Nah, ini lanjut aku mau membersihkan area mana-mana aja yang ada debunya ya. Tentunya ini walaupun debunya berterbangan lagi tapi at least sedikit bersih gitu ya, Bun ya. Lanjut Bunda, ini aku langsung aja yaitu gercep untuk vacuum ya. Jadi seperti biasa juga aku suka membersihkan kamar aku tuh pakai vacuum cleaner karena bagi aku tuh lebih bersih dan lebih keset. Jadi aku pun juga jarang sih mengepel ya, jadi cukup di vacuum aja itu sudah bersih banget ya. Nah, habis itu aku langsung aja yaitu gercep masak buat Pak Su makan siang ya. Nah, aku tidak ambil video karena takut bunda-bunda itu bosan masakan suami aku tuh ya cuma kayak gini aja ya Bun. Jadi hari ini Pak Su makan tuna steak seperti biasa, dia makannya itu pun cuma pakai wortel sama brokoli direbus saja. Dan ini ikan tunanya, dan aku tuh selalu tanya Pak Su kalau ikannya itu di dalamnya itu masih warna pink kayak gitu apakah enak. Tapi kata Pak Su itu memang tuna steak itu dalamnya harus masih pink color ya, kayak masih mentah-mentah gitu ya. Kalau saya itu kurang suka ya Bun ya. Tapi memang kata Pak Su itu perfect ya kalau aku masak kayak gini tuh dalamnya masih pink gitu ya. Terus di sini aku juga bikin smash kentang, yaitu kentang rebus. Aku kasih butter, garam dan juga lada. Oke Bunda, malam hari aku tuh lagi nyantai gitu, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Ternyata tetangga rumah saya sebelah rumah itu ngasih oleh-oleh dan dia itu baru pulang dari Medan. Jadi dia itu beberapa hari gitu sejak tanggal 25 kemarin itu pulang ke Medan ya. Jadi ini malam hari aku tuh dia baru pulang gitu, aku langsung dianterin deh oleh-oleh gitu ya. Terima kasih, semoga rezekinya tambah lancar ya. Nah, kenapa aku tuh sering dikasih ya, mungkin karena mungkin dah rezeki saya ya Bun ya. Sebenarnya tuh kalau kita tuh baik sama orang, orang itu pun juga baik sama kita ya Bun ya. Jadi jangan berhenti untuk berbuat baik, itu aja. Nah, di sini juga ada martabak ketan hitam ya. Aku tuh pengen banget dan ini tuh enak banget ya. Jadi aku tuh lagi makan martabak ketan sama ngopi gitu ya. Dan tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu gitu. Nah, saya tuh nggak tahu mau aku apain ini ya. Jadi aku tuh Pak Su nggak makan, saya pun juga nggak begitu ya. Enggak begitu gimana ya, enggak begitu doyan tuh ya yang manis-manis gitu. Satu iris tuh oke ya, tapi kalau suruh ngabisin ini saya enggak bisa. Nah, ini saya memutuskan untuk potong kecil-kecil dan saya mau kasihkan Pak Security di depan ya, dikit gitu. Semoga aja berkah ya Bun ya. Oke Bunda, sampai di sini videonya. Sampai jumpa lagi. Dadah Bunda.